Jadi belum ya? Ya udah kalau gitu biar Mas Bejo aja yang bayarin. Nanti apa? Nanti Mas Bejo yang bayarin daftar ulang kamu sekalian juga. Ada kamu enggak apa-apa kan? Enggak usah, Mas. Aku udah banyak repot Mas Bejo. Enggak apa-apalah, namanya kita kan manusia itu saling membantu. Enggak apa-apa sih, udah santai aja. Kamu kan juga punya cita-cita harus dikejar. Iya sih. Tapi aku gak mau repotin orang terus. Gak apa-apalah, nanti kalau kamu udah sukses juga kamu bisa bantu yang lain. Kita itu saling menguntungkan aja sama yang lain. Kan sekarang saya bantu kamu, nanti kamu bisa bantu orang lain, gak apa-apa ya. Oh, berisik ya. Tapi yakin Mas Bejo mau bantu aku? Iya, udah beneran. Nanti aku bantu biaya daftar ulang kamu sekalian adik kamu. Nanti kalau bila perlu sekalian kebutuhan kamu lah selama kuliah, gak apa-apa. Biar Mas Bejo aja, tenang. Makasih Mas. Ah, ya udah kalau Mas Bejo mau bantu aku terima deh. Ya udah nanti biar duitnya saya transfer apa saya kasih cash aja. Benar. Oh ya udah kalau gitu. Elsa, kita jadi nyari bunga enggak nih? Nah. Bejo aku ada janji nih sama Caca mau ngetik bunga. Di mana? Di taman sekolahan kemarin. Oh, ya udah ya, hati-hati ya. Ya udah aku tinggal dulu ya. Siap-siap. Ca, jangan dinakalin ya. Oke. Saya Bejo. Saya Elsa. Kalian jangan lupa subscribe. Sampai banting setir lagi. Duh, piye gini iki. Pasien sepi. Piye meneh. Urip kudu mlaku iki. Ya enggak apa-apa, yang penting Mbah masih bisa ketawa. Wah. Soremen, panas-panas. Woi, Mbak Dubon! Mbak Dubon, pulang Dubon! Apa kabar, Mbak? Sore, anak muda. Jaga jarak. Kenapa, Mbak? Jaga jarak dulu. Iya! Weh, Mbak. Saya itu dari kemarin 1, 2, 3 hari berturut-turut datang ke tempat prakteknya Mbak. Kenapa kok nggak buka-buka, Mbak? Ya, gimana lagi, anak muda? Sekarang saya kan udah banting setir menjadi kuli. Dulu aja saya kepala sekolah jadi dukun ini. Oh, jadi sekarang jadi kuli, Mbak? Iya ini. Berarti sekarang Mbak dukunnya jadi miskin? Ya, miskin. Wah, berarti job ini. Wah, berarti tetap Bejo yang orang kaya. Bejo orang kaya. Mbak dukunnya miskin. Walaupun miskin, Mbah tetap bisa ketawa. Wah, ha, 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 ha. Wah. Kamu kesini ada perlu apa, anak muda? Anu, Mbah, saya ada sedikit perlu penting ngomong sama Mbah. Penting apa? Ada aja pokoknya, Mbah. Ada waktu kan, Mbah? Bisa ngomong kan? Ya, bisa, bisa. Oh, ya udah. Yaudah, kita ngobrol di situ aja. Oh iya. Mana soalnya, Mbah? Sini, soalnya di sini. Kasihan, Mbah. Nanti Mbak udah miskin, susah lagi, jalannya udah kayak gitu lagi, ya Allah, ya Allah. Ini kalau dihabisin semua boleh nggak ya? Ya nggak boleh, kamu udah minta nggak tahu diri lagi. Ambil sewajarnya aja. Ya nggak apa-apa sih. Kan yang sama yang punya juga nggak dipakai. Aku mau cerita, ini jadi duduk. Cerita apa?
aku tuh ya dapet tawaran jadi penyanyi dangdut sama produser. Ya aku nggak mau lah, gila kali gue ditawarin jadi penyanyi dangdut. Gimana kalau jobnya aku kasih kamu aja? Kayaknya kamu lebih cocok deh. Nggak mungkin lah, aku suara aku aja fals. Nggak mungkin aku mau ikut audisi kayak gitu. Kamu kan kalau joget Indian gitu pinter. Itu kan cuma mimpinya Mas Bejo. Kalau kenyataannya mah aku nggak bisa lah goyang-goyang kayak gitu. Ya udah deh, kalau kamu nggak mau, biar aku kasihin rombongannya Krom aja kali ya. Kan mereka itu pengangguran. Nah, cocok itu. Biar ada kerjaan dikit gitu. Iya. Yaudah yuk, kita pulang aja udah sore. Yaudah, kita duduk sini dulu ini. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Kamu ada perlu apa? Siap, Mbak. Duduk. Oke, Mbak. Duduk. Ada perlu apa? Anu, Mbak. Saya itu mau ngobrol sesuatu yang sangat-sangat penting sama Mbak. Tapi ngomong-ngomong ini panas, Mbak. Tenggorokan. Biasa. Kopi. Ya, ada kopi, Mbak. Gimana ada kopi? Di sini aja kuli. Bos saya ini pelit. Ini jam segini. Belum keluar kopinya ini. Waduh, bahaya. Makanya kerja itu jangan sama orang susah-susah toh, Mbak. Kerja itu sama bejorang kaya, bejorang kaya. Enak, kopinya pasti lancar, Mbak. Ya, gimana lagi? Ini masih keadaan miskin. Tapi miskin masih bisa ketawa ya, Mbak? Ya masih dong. Mantap. Anu, Mbak, saya itu kesini mau memastikan bahwa Mbah Dukun Wowo Sumonggolo ini masih hidup di dunia perdukunan atau tidak. Soalnya Ikrom, Yono, Gondes, dan orang-orang banyak itu sekarang sudah upgrade, Mbah. Udah nggak dukun-dukunan lagi, udah modern. Kalau Mbah gimana? Ya, kalau saya ini baru OTW ini. Waduh, mau jadi apa, Mbah? Ya, baru rencana sih, banting setir jadi dokter ini. Dulu-dulu. Rumah sakit ini ramai sekali nih. Di situlah sumber uang buat Mbak. Waduh. Tapi kan anu, Mbak, kalau jadi dokter itu kan sekolah dulu lama itu, Mbak. Emang Mbaknya pernah sekolah dokter? Ya. Kalau sekolah mah gampang anak muda. Itu kan bisa tutorial di YouTube. Wow. Channel YouTube-nya apa, Mbak? Capai Cerit. Cerita apa, Cerot, Mbak? Cerot aja gimana? Masa cerot sih, Mbak, kayaknya gimana gitu. Cerita aja lah. Ya, ya, Mbak. Ya, oke lah. Kalau begitu, Tak baik, cerit. Yon, bagi, Yon. Jangan. Pelit. Gak apa-apa. Laper, Yon. Jangan, nih. Yang gosong aja satu. Ya Allah, gosong. Gak apa-apa lah. Ya itu kan ada loh di belakangmu pohon singkong, bikin sendiri kamu. Susah. Yon. Oi. Masa kita gini-gini terus, Yon? Ya enggak apa-apa, yang penting kita makan. Cari kerjaan yuk. Kemana? Karawang, kan UMR-nya gede. Baru-baru ke Karawang buat makan besok aja, Kak. Enggak tahu. Besok mah gampang masalah makan mah. Yang penting kita kerja dulu. Ya, cari ongkosnya di mana buat kesananya? Gampang, naik truk buat pisang. Ya, kena getah semua. Aman. Gimana kalau besok kita berangkat? Gas. Berangkat. Siapa takut? Oke. Yuk. Siap-siap. Aduh sakit. Siap, Krom. OTW Karawang. OTW Karawang. OTW Karawang. Caca, lagi sendirian dah. Ya menurut kamu? Ya lagi berdua sih, kan ada aku sama kamu. Saya mau ngomong sesuatu nih. Mau ngomong apa? Kan dari tadi juga udah ngomong.
ya lebih serius, ngomong lebih serius gitu. Emang kamu mau ngomong apa, Wit? Ini saya mau ngomong sesuatu. Saya mau mengungkapin perasaan saya ke kamu. Perasaan apa ya? Saya ini sebenarnya udah lama suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacarmu? Yaudah deh, nanti aku pikir-pikir dulu ya. Nanti aku chat kamu aja di WA. Oke. Yaudah yuk, pulang dulu. Yuk. Throw your hands up if you with it. Drop it.